Misi, saya mau nak. Oh. Kamu? Aduh, kok kamu lagi? Lo lagi, lo lagi. Emang di kota ini cuma kamu ceweknya? Kamu, udah deh. Gue lagi sibuk. Oh, gue lagi sibuk nih. Mana ya? HP gue, aduh. Ya? Mas, saya cari masalah dulu. Singa lagi ngamuk. Akhirnya ketemu Neng yang ramah. Enggak, Neng, saya bukan mau cari masalah. Saya mau ngelamar kerja, boleh tahu bosnya yang mana? Tuh, bosnya. Iya, itu. Aduh, gimana sih? Gue telepon aja deh. Ibu! Di sini HP Ibu! Oh, itu punya... Iya. Maling! Sapam, maling, sapam! Maling, Pak! Saya mau bawa maling, siapa? Apa ini? Udah bawa aja, Pak, langsung sekarang! Pak, saya salah paham, Pak. Pak, semua cuma salah. Lo mau gue laporin polisi atau mau dipukulin sama dia? Jangan, Atune. Jangan bawa polisi. Gimana kalau bawa penghulu aja? Biar semuanya berakhir indah. Hah? Lagi di situasi kayak gini, lo masih sempet-sempetnya ya bercanda? Neng, serius, saya bukan maling, Neng. Tadi kan HP-nya jatuh, makanya saya bawa ke sini. Lagian mah harusnya saya dikasih imbalan, Bu, kayak dituduh, Atuh. Bener sih, Bu. Kalau dia maling, ngapain dia kesini nganterin nyawa? Ya udah, oke. Gue percaya sama lo. Sekarang lo bisa pergi, sah? Mau wawancaranya? Ini, amit-amit gue punya karyawan bau kayak lo. Ya, kamu mah benar-benar sombong ya? Apa cewek kota begitu semua ya? Leon, tunggu Den. Tunggu, tenang, sabar Den. Halo bos, Den Leon sudah ketemu bos di seberang toko mainan bos. Oke bos, saya tunggu bos ya. Ya udah. Culikan tuh. Henti. Kamu tuh ya, beraninya cuma sama anak kecil, lepasin nggak? Jangan ikut campur ya, karena gua bukan penculik. Diam kamu. Saya bilang lepasin. Ayo lagi om, lagi om. Udah, stop. Ngapain ngomongin bodyguard gue? Bodyguard? Loh, kan kalian saling kenal? Ya iyalah, ini adik gue dan dia bodyguard kita. Bukannya tadi dia mau culik anak ini? Enak aja lu, gua penculik. Udah. Apaan sih malah ribut? Ini, bolehin masuk. Heran deh gue. Kenapa ya hari ini ketemu terus sama lo? Tahu. Saya juga malas ketemu sama kamu. Cewek songong. Leli kan udah pulang kampung. Nanti mama cari pengasuh yang baru untuk kamu ya. Ma, udah 3 pengasuh loh yang gak kuat jagain Leon. Kayaknya kita emang harus panggil Bileli balik deh. Enggak, Bileli gak boleh balik ke sini. Dia gak boleh kerja lagi di sini. Pokoknya Leon gak mau sekolah kalau gak ada Bileli, titik. Loh, Leon dengar mama dulu. Aduh, kamu jangan gitu dong. Tapi sepi ya, gak ada Iksan yang ganteng. Iksan! Ya ampun, Neng pikir kita
kita teh gak bakal ketemu lagi. Ketemu atuh Neng, orang gak jadi kerja di kota. Orang kota pada sombong. Yaudah sekarang kita anterin pesanan susu ya. Siap Pak Ganteng. Yuk. Apaan sih kamu? Ngeliatin A terus? A ganteng. Apaan sih? Neng, A bau gak sih? Walaupun bau, Neng tetap suka kok.